على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدام جماعة جماعة yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala qala tabaraka wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa dan bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyir al-Muslimin, a'azanallahu a'iyyakum. Seperti yang sudah dijelaskan para ulama kita dan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, bahwa keikhlasan merupakan hal yang sangat berat. Keikhlasan merupakan hal yang sangat susah. Berkata sebagian salaf bahwasanya ibadah terberat adalah keikhlasan. Ibadah terberat adalah keikhlasan. Juga berkata sebagian salaf, takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu min amilina min tuliha. Mengikhlaskan niat dalam beribadah
dalam ibadah apapun itu lebih berat daripada ibadah itu sendiri. Mengikhlaskan niat ketika seorang melaksanakan sholat itu lebih berat daripada sholat itu sendiri. Mengikhlaskan niat ketika thalabul ilmi itu lebih berat daripada thalabul ilmi itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Dan para ulama kita tidak mengklaim karena beratnya masalah ini, beratnya amalan ini. Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul musnad, pemilik musnad, yang di kepala beliau ada 1 juta hadis. Suatu ketika ditanya beliau, bagaimana wahai imam dengan amalan engkau? Bagaimana wahai imam dengan apa yang telah engkau lakukan selama ini, dari dakwah, dari menghafal hadis, sampai beliau di penjara? Qala al-Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad mengatakan, amal ikhlasu fahuwal aziz. Ikhlas itu merupakan perkara yang sangat berat, sedangkan saya hanya berusaha untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu iyyakum. Kemudian Yusuf bin Asbad, yang Imam Yahya bin Ma'in mengetikokan beliau, beliau mengatakan, Ma'asabtu nafsi illa wa'zharali anna mura'in khalis. Tidaklah, Yusuf bin Asbar mengatakan, tidaklah aku mengevaluasi diriku, tidaklah aku mengevaluasi diriku kecuali apa yang telah aku lakukan adalah perbuatan riya. Kebanyakan apa yang beliau lakukan adalah perbuatan yang riya. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Dan dalam perkara ini para ulama kita sangat berhati-hati dalam mengikhlaskan, dalam mengamalkan amalan yang sangat berat ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan 3 hal, 3 perkara penyebab sulitnya keikhlasan dalam amalan kita. Yang pertama, suka dengan pujian. Suka dengan pujian. Dikatakan sebagian dari ahli ilmi, banyak dari orang lebih suka pujian daripada harta. Dikatakan sebagian dari ahli ilmi, banyak dari orang yang lebih suka pujian daripada harta. Siapa yang tak suka dengan pujian? Siapa yang dipuji oleh orang lain marah-marah? Apapun yang dikatakan oleh orang lain, baik itu pujian atau yang lainnya, sudah sepatasnya kita tidak mendengarkan atau tidak menghiraukan apa yang dikatakan manusia. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum.
Kemudian yang kedua adalah tamak terhadap harta. Qala tabaraka wa ta'ala wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Itulah sifat dasar manusia. Sifat dasar kebanyakan dari manusia tamak terhadap harta. Kemudian qala tabaraka wa ta'ala alhaakum takatsur hatta zurtum al-maqabir. Terus menerus mengumpulkan harta yang itu dapat melalaikan. Sampai kapan? Sampai mereka dimasukkan oleh Allah dalam liang lahat, dalam kuburan. Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian perkara yang ketiga adalah kebalikan dari perkara yang pertama atau hal yang pertama, yaitu tidak suka dicela atau dikatakan yang jelek oleh orang lain. Melakukan sesuatu karena orang lain, melakukan ibadah, melaksanakan ibadah karena takut dibenci oleh orang lain, karena takut tidak dianggap oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Ada tiga hal yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Tiga hal penyebab seorang tidak bisa ikhlas dalam melaksanakan amalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Aku lupa lihat astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم، marilah kita senantiasa meluruskan niat kita dalam amalan-amalan kita, amalan-amalan sehari-hari kita, dan selalu meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala keikhlasan dan dijadikan dari hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ikhlas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala larang. Dan tidaklah suatu amal diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ittiba', mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم بارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في علومنا.
اللهم أنزل الأمن والسعادة في قلوبنا، اللهم أنزل الأمن والسعادة في قلوبنا، اللهم أنزل الأمن والسعادة في بلادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآتنا الصلاة.